G-O-O-D, good, good, good. Adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya bisa kembali beribadah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Betul nggak Kak Nadia? Betul banget. Nah, ini semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Kita akan mulai ibadah kita. Ibadah kita, kita buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita akan mengangkat segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Di surga. Kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, bersama dengan para malaikat di surga dan segala ciptaan Tuhan, kita mau sama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Dengar Malaikat Nyanyi. Gloria.
Adik-adik, kalian tahu gak sih? Kalau kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi. Karena itu adalah rencana Tuhan yang mulia. Yuk kita mau dengarkan nubuatan dan penggenapan kelahiran Tuhan Yesus. Nubuat dan penggenapan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di Yeremia pasal 31 ayat 15. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jeremiah chapter 31 verses 15. Thus say the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation, sounds of mourning and bitter weeping. Rachel is weeping for her children. She refused to be comforted for her children because they are gone. The mourning at Ramah is associated with the cry of the mothers of the boy babies and toddlers of Bethlehem, who will be killed by Herod the Great during his attempt to destroy young Jesus. 耶稣诞生的预言和应验。 马太福音2章16到18节。 西律见这节被伯薛知事愚弄极其愤怒，差人将伯利恒城里 和细菌所有的男孩跟住他像伯薛之事仔细插文刀的时间分两岁以内的都杀尽了，这就应验了耶利米先知所说的话，在那马听见嚎啕 Seluruh bumi menyambut kelahiran Sang Penebus, Yesus Kristus. Kita memberikan hati kita hanya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dengan bersuka cita, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dunia Gemar dan Soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Nah adik-adik, kita memberikan sedikit variasi. Ketika kakak-kakak menyanyikan sekalian nyanyilah, kalian menyanyikan hey hey. Kita coba ya kak. Oke. Sekalian nyanyilah. Hey hey. Sekalian nyanyilah. Hey hey. Oke. Nah seperti itu. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Sekali lagi. Dunia gemar dan soraklah, Penebus datanglah. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Nah, sekarang kita gantian ya. Kakak-kakak yang akan menyanyikan hey hey, kalian yang akan sekalian nyanyilah, oke? Okay? Dunia gemar
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, senang sekali ya. Kemarin tanggal 25, kita baru saja merayakan apa? Ya, betul. Natal. Natal hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ya, apakah kelahiran Tuhan Yesus itu seperti cerita-cerita yang lain ya? Yang lama-kelamaan bisa berubah, nanti ditambah, nanti dikurang. Terus makin lama-kelamaan orang jadi bosan. Terus lama-kelamaan jadi lupa. Apakah begitu? No. Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dari awal sampai saat ini tetap nyata, asli, otentik, dan dicatat dalam sejarah. Tapi adik-adik, dalam hati adik-adik dan kakak, apakah kepikir? Apa sih arti kelahiran Tuhan Yesus itu dalam hati adik-adik dan kakak? Bagi kakak, Tuhan Yesus lahir dalam hati kakak sebagai juru selamat yang menyelamatkan kakak dari belenggu dosa sehingga kakak menjadi orang yang bebas. Dan Tuhan Yesus adalah sahabat kakak setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus ada untuk kakak, selalu menolong kakak. Nah, apa arti Tuhan Yesus bagi adik-adik? Sekarang kita mau dengar ya. Teman-teman adik-adik mau memberi kesaksian. Apa sih arti kelahiran Tuhan Yesus bagi mereka secara pribadi? Yuk kita saksikan. Bagi Marin, Yesus adalah juru selamatku yang menyelamatkanku dari belenggu dosa dan memimpinku masuk ke kerajaan terang dan hidup benar. Buat Gavin, Yesus adalah Tuhan yang mengubah hidup Gavin menjadi anak yang lebih baik. Yesus adalah penolongku, sama seperti dia menolong semua orang yang datang padanya semasa dia hidup di dunia. Yesus pelindungku yang setiap saat melindungiku dari mara bahaya. Tuhan adalah penuntun waktu-waktu takut. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan apa arti kelahiran Tuhan Yesus di hati setiap teman-teman kita. Nah, sekarang bukan hanya teman-teman adik-adik loh yang bercerita tentang arti tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau dengar ini dari tokoh-tokoh Alkitab. Kira-kira siapa ya? Itu ada di waktu malam pertama Natal. Yuk kita sama-sama saksikan. Saya Maria, semasa saya masih gadis dan belum menikah, namun sudah bertunangan dengan Yusuf, calon suamiku.
Pada suatu hari, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Dia mengatakan bahwa saya akan mengandung seorang anak laki-laki. Saya harus memberi dia nama Yesus. Yesus akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saya sangat terkejut dan takut. Bagaimana mungkin saya saja belum bersuami? Malaikat itu pun mengatakan bahwa Elizabeth, keluarga saya, akan mengandung seorang anak laki-laki. Padahal mereka sudah tua dan Elizabeth disebut mandul. Kandungan Elizabeth adalah pembuka jalan bagi Mesias. Iya, saya belajar untuk percaya kepada kehendak Allah. Saya taat dan mengikuti apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Karena saya yakin, nubuatan tentang Mesias, Sang Juru Selamat, kalau saya dipilih untuk melahirkan Mesias. Bukankah ini suatu kehormatan dan kebanggaan? Elizabeth bahkan menyebutku berbahagia, menyebutku sebagai ibu dari Tuhan. Bukankah itu suatu bukti yang nyata? Saya Yusuf, seorang tukang kayu. Saya bertunangan dengan Maria. Siang dan malam, saya sangat rindu bertemu dengan Maria. Kami juga akan segera menikah. Saya tidak sabar menunggu pernikahan kami. Karena saya sangat mencintai Maria. Tetapi pada suatu hari, Maria datang dan menyampaikan kabar yang membuat saya sangat terkejut. Impian saya hancur. Saya merasa sangat terpukul. Maria berkata bahwa dia telah hamil. Mengapa bisa begini? Saya tidak melakukan hal yang tidak baik bersama Maria. Kami juga belum menikah. Atau Maria ada pacar lain? Saya sangat bingung. Saya tidak mau mempermalukan Maria. Atau saya menceraikan dia secara diam-diam saja agar bisa melindungi Maria. Dan di tengah saya sedih, bingung, khawatir, Tuhan tetap bersama saya. Apa ini? Ada malaikat Tuhan berkata kepada saya, katanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena bayi dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Namun saya yakin Tuhan telah beri saya petunjuk yang sangat jelas, meyakinkan saya. Dan ini semua adalah penggenapan dari firman Tuhan. Saya siap taat. Saya tetap menikahi Maria. Saya berjanji akan menjaga Maria dan bayi di kandungannya. Namun saya menjaga kekudusan antara kami. Saya tidak tidur bersama istriku sampai Maria melahirkan nanti. Hari demi hari pun berlalu. Kandungan Maria sudah semakin besar. Maria sebentar lagi akan melahirkan. Di saat genting ini, tiba-tiba Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Memerintahkan semua orang wajib pergi ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri serta keluarga masing-masing. Kami berada di Nazaret. Kota kami jauh dari kota asal saya, Bethlehem. Maria sudah hamil besar, akan melahirkan. Namun perintah ini harus dituruti. Kami bersiap-siap dan berangkat ke Bethlehem yang dekat Yerusalem. Kami berjalan, beristirahat, berjalan lagi, beristirahat lagi. Dan akhirnya sampai. Maria tiba-tiba mengeluh sakit perut. Dia segera mau bersalin. Tapi kota Bethlehem penuh dengan orang yang pulang kampung. Semua rumah keluarga menjadi penuh dan tidak ada lagi tempat yang layak buat kami menginap. Akhirnya, Maria terpaksa melahirkan bayi Yesus di suatu tempat yang dekat kandang. Di sana ada sebuah palungan, tempat menaruh makanan atau anak domba yang baru lahir. Kami membungkus bayi Yesus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Kami sungguh bersuka cita. Tuhan selalu menyertai kami. Dia menyediakan tempat tepat sebelum kelahiran Yesus. Kami sangat bersuka cita. Dombanya sudah aman belum? Sudah. Ayo kita duduk istirahat. Mana bekalnya?
Kami itu gembala di padang Bethlehem. Kami kerja keras, tapi seringkali tidak dihargai. Kami sudah biasa diasingkan, tapi ada suatu hal yang mengejutkan terjadi loh. Pada suatu malam, seperti biasa, saya dan teman-teman saya sedang menjaga kawanan domba di padang. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat kami. Dan kami melihat cahaya yang sangat terang. Sampai kami takut dan terkejut. Kata malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud." Dia suruh kami pergi ke kota Daud untuk mencari bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Yuk. Dan kalian tahu tidak? Tampaklah juga sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah di langit. Malam gelap jadi terang, menderang. Kami tidak ragu lagi. Kami bergegas mencari pergi bayi Yesus juru selamat dunia. Nyata benar, kami menemukan Maria dan Yusuf serta bayi Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah merasakan sukacita yang sebesar kini. Kami tahu kami memiliki juru selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Kami senang karena Yesus lahir bagi kami, menebus kami, membela kami. Kami tidak pernah berhenti menceritakan kisah ini kepada keluarga kami dan sesiapapun yang kami kenal. Saya masih ingat waktu Yesus lahir. Para gembala tahu bahwa Yesus lahir di palungan. Saya kaget, bagaimana bisa mereka tahu? Akhirnya saya mengerti apa yang dikatakan malaikat itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sungguh benar, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Kami adalah orang Majus. Kami datang dari negeri jauh di timur. Kami sedang pergi menuju ke bagian barat, ke tanah Yehuda. Mengapa? Karena kami telah melihat bintang yang menandakan seorang raja baru telah lahir. Raja yang hebat telah lahir di sana. Ajaibnya, bintang yang menandai raja itu menuntun kami dari timur hingga ke barat. Kami begitu antusias karena hal ini yang sungguh luar biasa. Dengan tidak segan-segan kami menuju ke Yerusalem. Kami tidak segan-segan ke istana Raja Herodes. Kami yakin pasti raja baru itu lahir di istana raja. Namun Raja Herodes tidak tahu siapa raja baru yang lahir. Dia bertanya kepada penatua agama Yahudi. Dan ketemulah di kitab orang Yahudi. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2 yang mengatakan bahwa raja baru ini lahir di Bethlehem. Bunyinya seperti ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Ephratah, yang terkecil di antara kaum-kaum orang Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Raja Herodes pun minta kami pergi menyembah raja yang baru, lalu kembali untuk memberitahu padanya supaya dia juga mau menyembah raja baru itu. Bintang yang menuntun kami dari timur tiba-tiba menuntun kami lagi. Kami mengikuti terus sampai bintang berhenti di sini, tempat di mana sang raja baru yang bukan bayi lagi, tapi sudah bertumbuh menjadi anak kecil. Inilah dia sang anak itu, sang raja yang telah lahir. Kami sujud menyembah kepadanya dan membuka tempat hadiah yang kami bawa. Untuk mempersembahkan kepada sang raja, kami mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Walaupun kami harus berpisah dengan sang raja baru, namun hati kami penuh sukacita karena sang raja baru telah lahir di hati kami. Ketika kami mau pulang ke negeri kami, ada Tuhan berbicara di mimpi kami, menyuruh kami pulang lewat jalan yang lain.
supaya tidak ketemu lagi dengan Raja Herodes. Karena Raja Herodes itu punya niat jahat. Dia bukannya mau menyembah sang raja baru, tapi mau menyingkirkannya. Kami tidak hanya melihat bintang timur, tetapi kami dituntut bintang timur sehingga kami bisa bertemu raja atau segala raja. Hati kami puas dan bersuka cita karena kami menemui makna hidup sejati. Raja atau segala raja menjadi raja kami, memimpin dan memberkati hidup kami. Haleluya. Adik-adik, kita bersyukur ya. Tuhan Yesus Anak Allah rela lahir datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dan dia selalu ada, selalu tinggal di dalam hati kita. Dia juga selalu memimpin hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu You're in My Heart to Stay. You're in my
adik-adik, sebagai rasa ucapan syukur kita, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan lewat amplop yang diantarkan ke kantor gereja, ataupun bisa juga lewat rekening. Dan jangan lupa ditambahkan angka 11 di ujungnya ya. Oh iya, jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari, dan juga berdoa kepada Tuhan setiap hari, supaya kita bisa semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan kita. Wah, betul. Nah, jangan lupa kita ada kelompok kecil jam 12 nanti melalui Zoom di kelompok kalian masing-masing. Ibadah kita sudah akan selesai. Kita akan bersama-sama melafalkan doa Bapa Kami dalam bahasa Mandarin. Kemudian akan diikuti dengan doa berkat dari Bu Maria. Mari kakak mengundang kalian untuk bisa berlutut bersama-sama. Chu Tawen, Chu Tawen, kami di surga. Kami di surga. Yuan ren dou zun ni de ming wei sheng. Yuan ren dou zun ni de ming wei sheng. Yuan ni de guo jiang lin. Yuan ni de guo jiang lin. Yuan ni de zhe yi xing zai di shang. Yuan ni de zhe yi xing zai di shang. Ru tong xing zai tian shang. 如同行在天上 我们日用的饮食 今日赐给我们 免我们的债 如同我们免了人的债 不叫我们遇见试探 救我们脱离凶恶 因为国度权柄荣耀全是你的直到永远阿们阿们 Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Kiranya sukacita Natal di dalam Yesus Kristus menyertai anak-anak, sehingga hati anak-anak dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera, terang Kristus, dan pengharapan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di tahun baru. Bye-bye semuanya. Bye-bye.